rombongan Mas Agung. Nggih. Kamu bapak mau kemana? Loh pak, arisan bapak-bapakan baru dimulai bulan depan pak. Siapa yang mau pergi arisan? Terus bapak mau kemana? Sekarang tanggal berapa? Tanggal 15. Pada tanggal 15 itu, kamu ingat nggak? Ada kejadian apa? Ayo. Ingat apa tidak? Oh iya. Ibu Wi. Iya. Ibumu. Halo, halo, halo. Maaf, ini Dwi bukan ya? Iya, aku Dwi. Halo? Halo? Iya, iya. Kamu lagi ngapain sih? Halo? 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 Dek. Ya, Pak? Tunganya mana? Ya, Pak. Nanti aku telepon lagi. Mana bunganya? Siap, Pak. Kamu lagi ada proyek apa, Wi? Itu, Pak. Nganu, perusahaan baru di Surabaya minta dibuatkan logo sama company profile, Pak. Kamu, Dan? Seperti biasa, Pak. Belakangan ini, aku sering lembur. Baguslah. Di zaman susah cari kerjaan gini, kamu itu malah dapat kerjaan banyak. Itu patut disyukuri, ya. Bapak juga ikut bangga, itu. Tapi apa harus melupakan ibu kamu sendiri? Almarhumah. Ibu kandung kamu sendiri. Ya sebenarnya bukan sengaja melupakan Pak. Sengaja melupakan gimana atau maksudmu itu? Ya maksudnya ibu kan meninggalnya sudah lama Pak, sudah 5 tahun. Ya kalau 5 tahun maksudmu kenapa? Ya maksudnya ibu kan meninggalnya sudah lama Pak. Ya memang harus menghormati. Kamu itu kalau ngomong mbok jangan muter-muter toh, yang jelas gitu loh. Ya jelasnya bapak tidak mau nikah lagi Pak. Saya mau tanya sama Dan. Bukan tanya sama kamu. Begini, Pak. Dulu kan Bapak pernah bilang sama kita, kalau Bapak ini merasa kurang ada sentuhan wanita di rumah. Perasaan Bapak ini nggak pernah deh ngomong kayak begitu. Memangnya Mbok Jum itu bukan wanita, toh? Ya beda, Pak. Mbok Jum memang bisa menyentuh piring, gelas, lantai. Tapi kan nggak bisa menyentuh Bapak. Bapak itu ngomong sama Perdana, bukan sama kamu. Oke, Pak. Maaf. Intinya begini, Pak. Kita pengen Bapak itu bahagia. Bapak ini ada teman ngobrol di rumah. Memangnya itu Bapak nggak ngobrol sama kamu? Tiap hari kan ngobrol sama kamu sama Dwi. Ya, tapi beda, Pak. Aku sama Dwi ini kan kerja, Pak. Dari pagi sampai malam. Cuma punya waktu beberapa jam di rumah. Kadang-kadang kita juga sering lembur, Pak. Gini. Bapak sudah nangkep apa yang kamu maksud. Kamu itu kan sebenarnya sudah nggak mau lagi, toh, menemani Bapak. Sudah bosen, toh? Bukan, Pak. Kita tuh nggak bosen sama Bapak. Lah iya juga nggak apa-apa. Wajar, lumrah. Anak laki-laki itu mesti harus keluar rumah. Ya, toh. Tapi ini prinsip bagi Bapak. Dan ini adalah harga mati. Bapak nggak mau kawin lagi. Bapak tidak mau menikah lagi. Bapak itu hanya kepengen punya satu istri, yaitu almarhumah ibumu itu.
kok pada diam? Banyak yang patah hati, Pak. Dengar Bapak enggak mau nikah lagi. Loh, kok bisa begitu? Ya, Dwi sama Mas Perdana kan udah lama, Pak. Nyariin calon istri buat Bapak. Ya, itu. Salahnya sendiri, toh. Wong mencarikan calon istri buat Bapak kok tidak bilang sama yang berkepentingan. Apa benar, Pak? Kalau Bapak enggak merasa kesepian. Kalian itu betul pengen Bapak tidak kesepian. Betul, Pak. Pengen melihat Bapak bahagia. Ikhlas mau membantu Bapak? Ikhlas, Pak. Dengan cara apapun? Ya tergantung, Pak. Asal enggak merugikan Dwi sama Mas Perdana aja. Kamu copot toh, Lele. Ya mana ada orang tua kok merugikan anaknya sendiri itu loh. Begini, Le. Bapak itu punya rencana tersendiri buat mengatasi kesepian Bapak. Dan rencana Bapak ini tidak untuk kepentingan Bapak sendiri, tapi juga untuk kepentingan kalian berdua. Paling tidak di antara kalian, salah satu. Maksud Bapak ini rencana yang bagaimana? Ya, gini deh. Bapak itu mau mewariskan rumah ini kepada kalian berdua yang akan menikah terlebih dahulu tanpa harus menunggu Bapak meninggal. Tapi dengan satu syarat, tidak untuk dijual ataupun dikontrakkan, tetapi hanya ditempati. Ibarat merengkuh dayung dua pulau terlampaui. Gimana? Ya ta? Jadi tidak perlu sentuhan wanita itu harus dengan istri Bapak yang baru, tapi bisa dengan istri kamu atau istrinya Dwi. Loh. Ya ta? Gimana? Setuju apa tidak? Jadi intinya Bapak itu nyuruh kita supaya nikah cepat-cepat. Ono, Pak. Loh. Ya enggak begitu toh, Le. Maksudnya bukan Bapak itu memaksa, tetapi kan kalian tadi bilang kalau kalian ikhlas mau membantu Bapak. Iya toh? Terus terang, Bapak itu lebih setuju, Le, kamu yang menikah terlebih dahulu. Ya? Iya, Ki. Udah, Mas. Mas Perdana duluan aja yang nikah. Dia. Ayo, Ki. Pengen dia? Apa itu? Apa itu pasti? Halo. Hey, Dudu. Makasih. Udah lama? Baru juga 5 menit. Berarti bisa dipungut terus dimakan dong. Bisa aja sih. Belum pesan makanan? Cuma minum aja. Oh, sebentar ya. Aku pesanin dulu. Oh, iya. Hmm.
Sebentar ya, Mas. Aku lagi kerja ini. Tinggal dulu, Mas. Ayo. Nanti saja. Mau ada apa sih, Mas? Udah dilihat sendiri, ayo, Mas. Pokoknya asik. Ayo, Mas. Asik ayo, Mas. Sih? Bentar, tinggal dulu. Alah kamu nih. Udah, ayo, ayo, ayo. Ayo. Tarik. Ada apa sih? Hah? Kenapa? Mas, hey. Aku mau kenalin cewek oke, Mas. Pas buat calon istri. Siapa? Tadinya mau aku deketin, Mas. Nah, tapi ternyata dia setahun di atas aku. Lah, kayaknya pas buat Mas. Sisa kamu dong. Astaga, ya enggak tau, Mas. Cium pipi aja belum pernah kok. Masih gres. Kenapa kamu mau cium pipinya? Kudisen, jerawatan. Enggak, Mas. Mas lihat sendiri aja orangnya. Mana? Kuih, Mas. Ya, ini sekitar 2 jam lagi kali ya. Mantap toh. Wah, kamu tuh gendeng apa? Itu cewek simpenan pejabat. Kamu kalau ketahuan laki-lakinya, kamu bisa didur kepala kamu. Tenanan, Mas. Masa aku bohong sama kamu tuh loh. Tapi dia mau aku ajak jalan kok. Ya mau diajak jalan-jalan sama kamu. Kalau jasmani itu berondong, mau dia. Kalau rohaninya, ya om-om itu. Kamu tau rohani apa? Hah? Ah, Mas bikin ribet aja. Jangan-jangan Mas ini homo, jangan-jangan. Cangkemmu loh. Udah, bentar Mas. Sempal. Halo. Wi. Masih aja kamu seperti ini. Dari mana aja sih? Nganu. Dari toilet. Toilet. Maksudnya toilet cewek. Oh, enggak. Terus? Halo. Iya, ini lagi sama dia. Baik kok. Baik banget orangnya. Oh gitu. Ya coba aku tanya dulu ya. Kamu kenal sama Nindi? Nindi? Oh kenal. Iya. Kata dia, kamu hebat banget loh. Gimana kalau kita ke atas? Ke atas? Iya ke atas. Ke situ tuh. Kemana? Itu ke atas itu. Ayolah. Genteng? Bukan. Ayo. Ayolah. Ayo ke situ. Gembira toh? Duh, jam 11:30 toh? Lihat foto siapa, Pak? Kamu masih inget nggak sama tante ini? Ya masih inget toh, Pak. Masa lupa? Emangnya ada apa dengan dia? Tadi siang itu dia telepon sama apa? Tumben, ada apa, Pak? Setelah dulu suaminya meninggal, kan dia itu kerja di perusahaan penerbangan swasta di Vietnam. Nah, kebetulan dia mau pindah. Perwakilan yang di Jakarta mau ditutup. Kasihan. Di PHK gitu, Pak? Di PHK sih enggak. Cuma ada 2 pilihan. Berhenti atau mau ditempatkan di kantor pusat di Saigon. Tapi kayaknya dia memilih tetap di sana, di Vietnam. Ya karena kalau dia berhenti itu pesangonnya kecil. Anaknya ikut, Pak? Ya itu dia. Elsa itu kan habis selesai kuliah. Jadi kayaknya dia nggak mau diajak ke sana. Karena dulu dia pernah diajak ke sana, tapi dia nggak betah, nggak suka tinggal di sana. Berarti Elsa sekarang tinggal di Jakarta sendirian gitu, Pak? Itu dia. Tante ini itu takut kalau Elsa itu tinggal sendirian di Jakarta.
Tapi sementara Elsanya sendiri tuh gak mau tinggal di Jakarta. Loh kok malu mau pindah ke Jogja? Ya, tadi Tante Reni telepon tuh maksudnya minta izin ke Bapak untuk sementara mau nitipkan si Elsa itu loh, tinggal di sini sebelum mendapat pekerjaan. Udah, Bapak istirahat dulu. Sebentar, Pak. Berarti maksudnya Elsa mau nyari kerjaan di sini gitu, Pak? Nah, ya begitu kira-kira. Aneh, dari Jakarta kok mau-maunya kerja di Jogja. Nah, mungkin sudah bosen, Towi. Selamanya di Jakarta yang pengen cari suasana baru. Pak, sebentar, Pak. Ya, dia kan nggak punya keluarga di Jakarta. Ya, tahu, Pak? Tahu-tahuan, Mas. Kapan Pak datang ke sini? Minggu depan. Kamu jemput Elsa ya? Loh, katanya Mas Dan yang mau jemput. Aku nggak bisa, aku harus ke hotel. Mas, memangnya Elsa nggak tahu alamat sini? Kan bisa naik taksi, Mas. Bisa sih, bisa naik taksi. Tapi kita nggak enak sama tante ini. Kan kita yang udah janji mau jemput Elsa. Repotin aja pakai dijemput segala. Kamu bisa nggak? Bisa, Mas. Ya wis, berangkat sekarang. Wis, tak angkat, Mas. Hati-hati. Oke. Kalau kereta kedatangan dari Jakarta sudah datang belum, Mbak? Sudah datang dari tadi. Oh, sudah datang tadi. Halo? Om Kusno ya? Ini Elsa. Iya, Om. Kamu sudah sampai di Jogja? Udah, Om. Kamu sudah ketemu sama Dwi? Kamu dijemput loh sama Dwi? Belum, Om. Mungkin aku lupa kali ya, mukanya Mas Dwi kayak apa. Gini saja, kamu tuh langsung telepon ke HP-nya dia. Nomornya berapa, Om? 0852. Tunggu, Om. Ya? 715461. Ya. Oke, Om, makasih ya. Alah, malah si Sri sing nelpon. Halo, Sri. Halo. Halo, sayang. Sayang, kamu di mana? Ini aku lagi jemput saudaraku di stasiun. Hah? Kok di stasiun sih? Sayang, aku tuh udah nunggu kamu dari tadi sampai pantatku tepos, tau gak sih? Kamu enak-enakan di stasiun. Halo. Suaranya putus-putus. Halo, aku dengar. Halo, Sri. Asri. Halo. Halo? Suaranya putus-putus. Bikin ribet aja. Telepon bapak aja lah. Halo? Pak, Elsa nggak ngasih nomor teleponnya, Pak. Kamu itu belum ketemu juga, toh? Baru saja dia tadi telepon. Dan bapak sudah kasih nomor telepon kamu. Belum telepon juga, toh? Sibuk banget sih, orang. Gek, pak. Yaudah, pak. Saya cari dulu ya, pak. Gek, matur suwun. Ya. Halo?
Ya, halo. Halo, ya. Halo. Ya, halo, halo. Mohon maaf, Mbak. Nomor ini tadi nelpon ke saya, tapi saya salah pencet, jadi kerijek. Ini siapa ya, Mbak? Oh, ini Mas Dwi ya? Iya, ini Elsa. Di mana, Elsa? Di stasiun masih. Di mana? Stasiun, aku di bawahnya lukisan gambar rokok. Lukisan bawah rokok, sebentar. Saya ada di ini, di depan pintu masuk, sebentar. Saya cari dulu, sebentar. Lukisan orang merokok, lukisan orang merokok. Mas Dwi. Elsa? Kok lain ya? Lain apanya, Mas? Udah tua ya? Oh, enggak tua. Tapi lebih matang. Oh ya? Mas Perdananya mana ya? Oh, itu dia. Tadinya Mas Perdana mau jemput. Nah, terus mendadak tiba-tiba enggak bisa off. Oh, emangnya sekarang dia kayak apa sih? Ya kayak gitu. Emangnya sudah berapa tahun tuh enggak ketemu? Kalau yang aku ingat sih, Om Kusno itu pindah dari Jakarta waktu aku kelas 1 SMA deh. Berarti kelas 2, kelas 3, terus ditambah 4 tahun kuliah, ya sekitar 6 tahun deh. Oh, 6 tahun. Berarti sudah lama sekali ya enggak ketemu ya? Iya. Oh ya, Mas gimana? Sekarang udah nikah? Oh, belum. Enggak laku, ya. Makanya jangan suka pilih-pilih. Ya wah, susah kan jodohnya? Malah tahu toh. Alah. Malah ngaku, ya. Udah ketebak, Mas. Terus Mas Perdana sendiri gimana? Nah itu dia yang harus dikhawatirkan. Sampai sekarang itu Mas Perdana belum punya pacar. Masa? Hah? Ini lebih enak, kita ngobrol aja mobil aja. Ayo. Ada barang, sini, ayo, saya bawa. Mau Jakarta, nyari kerjanya malah di Jogja. Ya penting kan nggak dosa, Mas. Lebih dosa lagi nih ya, kalau nggak ngaku, kenapa nyari kerjanya di Jogja? Mas, nggak harus semua masalah aku ini aku ceritain sama orang lain, kan? Oh, jadi aku dianggap orang lain ini. Ya. Sensi aja bawaannya. Mas. Kok diangkat, Mas? Gak jelas. Diangkat aja, gak apa-apa kali. Halo? Sopo iki? Suaranya gak jelas. Oh, gak jelas. Nanti telepon lagi aja ya. Oh, enggak jelas ya. Matur suwun. Kenapa suruh teleponin nanti aja sih? Ya habis enggak jelas. Jadi aku suruh telepon nanti aja. Ya kan? Oh, enggak jelas toyo. Oh, oh. Yang benar. Benar ya, Sa? Masa aku bohong? Aku ini orangnya terbuka. Enggak ada ditutup-tutupi. Ya mungkin gara-gara aku di sini makanya Mas enggak mau angkat telepon. Pasti dari cewek ya? Udah, aku jomblo, jomblo. Kalau punya pacar enggak mungkin bisa jemput kamu. Sebenarnya, dia itu calon Mas Dwi apa calon Mas Perdana?
Ngomong-ngomong gimana perjalanan? Siapa duluan yang dapat, Bu? Loh, sudah mau tinggal serumah kok belum tentu siapa yang dapat gimana? Dia itu masih saudara, Bu. Hah? Alon-alon, Bu. Iya, saudara toh. Saudara kok jatuh cinta? Enggak boleh jatuh cinta sama saudara sendiri. Itu enggak boleh. Itu kan saudara sendiri kok jatuh cinta. Saudara dekat tapi jauh, Bu. Si Mbok jadi bingung. Saudara dekat tapi jauh gimana? Ini mau Mbok ceritanya. Gimana? Kata bapak itu, dulu yang putri itu pernah nikah 2 kali. Nah, dari suami pertama, lahirlah bapak. Terus suami pertama meninggal. Ya toh, yang putri nikah sama duda satu anak. Anaknya perempuan, Bo. Lah anaknya ini, mama dari Elisa itu. Oh, tenang gitu loh. Oh, gitu toh ceritanya. Oh, sudah dong sih, Bo, sudah ngerti. Oh, terus gimana? Tapi, Bo, walaupun ada hubungan darah, bapak sama mamanya Elisa itu sangat dekat, Bo. Seperti saudara kandung. Nah, terus waktu bapak masih tinggal di Jakarta, rumah kita berdekatan, Bo. Tetanggaan. Wah, pas banget kalau begitu. Pas apa nih, Bo? Ya, pas ditempel sampai lengket. Alah, si Bo. Apa-apa? Lali, Bo. Lali. Yaudah, Bo. Tolong siapkan makanan. Oh, ya. Aku udah masak, ya. Sebentar, ya. Bukan, ya, Bo? Ya. Saya jalan dulu deh, yang kecil-kecil ya. Tak jamin 7 kali langkah. Oh, it. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Elsa, nanti kamu akan mengantri di sana ya. Tadi pakaiannya sudah di... Perdana? Mas Perdana? Elsa. Mas. Hah? Bisa mulai, Mas. Wes. Pak, aku berangkat dulu. Loh, kamu nggak ikut makan dulu, toh? Nggak, Pak. Nanti aja di jalan. Emang kenapa? Nggak apa-apa. Yowes, ya, Pak. Mas. Ya, yowes, hati-hati. Sekarang kita makan bareng-bareng. Ya. Ya. Udah, deh. Jangan banyak-banyak. Weh, sakmin ini, Mendo. Dan kamu makan dulu dong. Iya, Pak. Ini satu lagi. Ayo. Nggak usah repot, simbok saja, Mas. Oh iya. Simbok aja. Sendok. Kebiasaan kamu itu di kerjaan. Sebentar, Pak. Mbak, tolong, Mbak, kantin, Mbak. Repot sekali. Nah, iya. Cah. Tak ayo, nambah. Ntar aja, ayo dong, makan. Kamu? Iya, Pak. Loh, loh. Kok duduknya di situ, tah? Ya di sana, no? Oh, iya, Pak. Kamu kok... Dan, di hotel kamu itu kira-kira ada lowongan kerja nggak? Baca, Elsa.
Oh, biar aku telepon bagian personalia aja ya, Pak ya. Hei, mau kemana kamu? Mau nelpon bagian personalia. Kan nggak mesti sekarang, toh. Besok-besok kan masih ada waktu. Udah makan dulu. Iya, Pak. Nih, kamu makan dulu. Jadi kamu nggak boleh kemana-mana sebelum makanannya habis. Ayo makan. Ayo, makan dulu. Bahas-bahas kali jawaban gitu loh. Kasar. Diri cek. Angkat-angkat. Ah, siapa nih uang ini? Masak ya. Loh, kamu mau pergi? Iya, kamu udah mau berangkat ya? Iya. Aku ikut ya. Aku sekalian mau fotokopi sama muter-muter. Loh, terus yang nganter mbok belanja siapa? Katanya tadi Mas Dan mau nganter mbok belanja. Mbok, maaf ya, aku nggak tahu. Mas Dannya nggak bilang kalau dia mau nganterin mbok belanja. Enggak, cuma guyon kok sih, mbok. Nanti apa kata dunia? Mbok kok belanjanya diantar sama Mas Perdana? Enggak. Udah berangkat sana. Ya. Mbok, pergi dulu ya, Mbok. Hati-hati ya. Mbok. SMS nggak dibalas, ah? Hah? SMS? Belum lihat. SMS apaan? Nggak, cuma iseng aja, sah. Ya, kebiasaan kamu ya dari dulu. Emang orangnya suka iseng, jahil dasar. Gitu ya? Iya banget. Tapi banyak loh cewek yang suka disengin. Iya, tapi nggak termasuk aku. Loh kok gitu ngomongnya? Parah kamu ya? Nggak kok, biasa aja. Nah, terus kenapa? Gak suka kalau aku telepon? Kok tahu? Tuh, kamu kali yang marah dari tadi diem aja, ya kan? Ayo, ngaku. Oh, enggak apa-apa, sah. Ya udah deh, aku mau fotokopi ijazah dulu ya. Loh, memangnya enggak bisa fotokopi sambil nelpon? Enggak bisa. Yaudah ya, dadah. Sah, halo, sah. Menantang juga ini perempuan. Jangkrik, bos. Thank you.
Mbok. Si Mbok. Mbok. Ya. Ini kok Tumben sudah pulang? Ada yang ketinggalan kok. Apa? Kok sepi toh, Mbok? Bapak ke kantor Taspen, Mbak Elsa ke kantor Mas Dan. Kantor Mas Dan? Iya. Ada apa, Mbok? Loh, katanya mau kerja di situ. Jadi pergi ya? Iya. Sudah, Mbok. Loh, katanya ada yang ketinggalan. Mau ambil barang. Barang apa, Mbok? Enak. Loh, si Mbok ngerti sekarang. Mas Dwi itu ke kantor, tapi hatinya masih tertinggal di sini. Gitu, dah. Emang tua jadi aku sih. Mbok itu kebanyakan nonton sinetron. Alah, Mbok yang aku baik. Sebenarnya mau ngiri-iriin dan Elsa, toh? Enggak. Alah, pakai ada yang ketinggalan. Si Mbok kan sudah pernah jadi muda. Udah. Ke kantor lagi. Hati-hati ya. Cep. Nanti kamu masak ini ya? Iya, terserah Mbok aja. Iya, Mbok. Yang penting enak. Lihat di rumah ya, Mbok. Di jalan. Emangnya udah pulang? Iya, tadi pulang tapi pergi lagi. Maaf ya, Mbok, saya harus ke dalam dulu soalnya saya nggak enak banget. Dikerokin jalan aja. Nggak usah, Mbok, saya bikinin air teh. Air jahe. Jadi sore tadi saya pulang, Elsa sudah ada toh? Ada, tapi katanya sedang nggak enak badan. Nggak enak badan? Di kamar, iya. Ya sudah, sekarang Mbok istirahat. Sudah makan toh? Sudah, Pak. Iya. Makasih ya, Pak. Iya. Loh, Dok, kamu sakit? Enggak, kurang tidur aja kok, Om. Kenapa? Kamarmu kalau malam panas. Biar nanti saya suruh perdana untuk pasang AC. Biar nggak kepanasan. Bukan karena itu kok, Om. Ya, mungkin karena pikiran barangkali. Karena pikiran? Mikir apa, toh? Ya, saya nggak enak sama tetangga tinggal di sini terus. Nggak enak gimana? Tae, dulu. Ada apa? Gila, Om. Jadi saya ngerasa kalau tetangga di kanan kiri sini sikapnya udah kurang baik sama saya. Nggak enak gimana, toh?
Ya kalau saya jadi mereka, pasti saya akan melakukan hal yang sama. Saya ngelihat ada cewek yang tinggal di rumah orang itu, terus ternyata belum tahu orang itu saudara benar-benar atau enggak. Elsa, Om itu sudah lapor ke Pak RT, sudah memberitahu kepada tetangga kalau kamu itu keponakan Om, saudara Om. Jadi kamu nggak usah perlu khawatir tinggal di sini. Nah, tapi kita bukan benar-benar saudara kan, Om? Maksudnya kita itu bukan saudara satu darah kan? Elsa, selama bertahun-tahun sejak Om kecil sampai kita pernah bertetangga belasan tahun di Jakarta, Om itu tidak pernah merasa dan tidak pernah peduli kalau di antara kita ini tidak ada saudara-saudara. Tapi yang Om tahu, yang Om rasakan, kamu itu saudara Om. Ya, gimana pun juga keadaan saya nanti di rumah ini atau kalau saya kelamaan di rumah ini juga, Om nggak enak sama tetangga-tetangga, pasti bisa jadi timbul fitnah atau gimana gitu. Jadi saya putusin buat mendingan saya cari kos aja. Lulu. Kosek. Ada apa toh kok kamu cari kos? Sebenarnya ada alasan lain sih, Om. Kan saya sebentar lagi mau masuk kerja di kantornya Mas Perdana. Nah, saya cari kosnya di tempat yang lebih dekat supaya kalau saya ke tempat kerja itu jauh lebih dekat. Loh, kan bisa dianterin sama Perdana toh? Nah, itu Om, kalau saya ikut sama Mas Perdana terus, ntar orang-orang nanggepnya gimana lagi ngeliatnya nggak enak sama sayanya. Aduh, nah kok malah jadi begini toh? Loh, Bu? Iya? Yang lain pada nggak sarapan? Mungkin nanti Bapak baru jalan pagi, Mas Dwi belum bangun. Ya wis lah, Bu. Aku nggak usah sarapan di rumah. Loh? Aku sarapan di dekat kantor aja. Ya? Loh, si Mbak capek-capek masak, nggak sarapan. Besok pagi, ya. Ya udah, hati-hati ya, Mas. Ya, Mbak, ya. Wes, capek-capek masak, wong tua ora didar. Ini, Dek, kamarnya. Ya, kamarnya memang lumayan besar ini. Nah, sini masuk. Nah, sudah ada AC-nya. Ada TV, kulkas juga sudah ada. Besar juga ini kamarnya, Dek. Bagaimana? Ya, ya sudah, Bu. Kalau gitu saya di sini aja deh. Mau di sini? Iya. Ya, semoga kerasan ya. Betah di sini. Lingkungannya aman. Iya. Mau saya buatin menu? Nggak usah, Bu. Saya mau istirahat aja langsung. Oh, iya. Saya tinggal ya. Makasih ya, Bu. Iya. Lah, wong Mbok Jum aja tahu. Bisa merasakan ada apa-apa. Bisa curiga ada apa-apa. Lah, kok kamu itu malah nggak tahu, toh? Aku sudah coba hubungi HP-nya, Pak. Tapi enggak diangkat.
lama-lama malah enggak aktif. Maksud Bapak itu bukan begitu. Tapi bahwa Elsa itu memutuskan untuk pindah, itu pasti ada penyebabnya. Pasti ada pemicunya. Ya enggak mungkin toh. Tiba-tiba kok ujuk-ujuk pindah. Ya enggak mungkin. Masa kamu enggak tahu? Nah kalau kamu nggak tahu ya jemboh. Yang bodoh itu siapa? Pak. Dwi ingat pak. Jangan-jangan Elsa ketemu sama pacarnya pak. Pacar? Iya pak. Elsa pernah cerita kalau dia punya pacar. Dan pacarnya itu tinggal di Jogja. Nah terus dia juga bilang dia pengen tinggal di Jogja untuk nemuin pacarnya pak. Mas. Benar itu. Benar, Pak. Jika ku tetap mengharap dirimu, mungkin itu maumu. Bodohnya diriku selalu menunggumu yang tak pernah untuk bisa mencintai aku. Oh Tuhan tolonglah beri aku cara untuk dapat melupakan dia dan cinta. Kamu sama dia itu ada hubungan saudara enggak sih ya? Udah deh, enggak usah dibahas, males tau. Oh. Salam aja ya buat semuanya. Bilang sama mereka kalau aku lagi pengen sendiri. Makasih ya atas perhatian kamu selama ini ke aku. Sa, tunggu Sa. Elsa. Ya tapi kenapa kok dia nelpon kamu? Kenapa enggak nelpon aku langsung? Padahal kan aku sama dia tuh banyak urusannya. Ya mungkin karena ngomongin masalah pacar, Mas. Makanya dia cerita ke aku. Loh, apa hubungannya? Aku pernah nembak dia, Mas. Nembak? Iya, Mas. Aku pernah bilang kalau aku jatuh cinta sama dia. Kamu nih ya, ternyata diem-diem. Iya mas, tapi dengar dulu. Aku nembak dia, tapi jawabannya ditolak. Alasannya dia punya pacar mas. Nah terus, setelah pacarnya seperti itu, mungkin dia merasa perlu cerita ke aku mas. Memangnya pacarnya itu mutusin dia kenapa? Mereka memang gak pernah pacaran, Mas. Elsa cuma memendam perasaan dia sendiri. Tapi dia yakin pacarnya itu sayang sama dia. Tapi ternyata enggak. Enggak kayak gitu, Mas. Sayang sih sayang, Mas. Tapi rasa sayang sebagai adik. Karena pacarnya itu menganggap Elsa sebagai adiknya sendiri. Gitu ceritanya, Mas.
jangan lama-lama. Udah punya pacar yang cantik kayak bidadari kayak gini kok masih mikir-mikir sih ya, Pak? Iya. Bukan, Bu. Dia bukan calon saya. Bodoh. Udah bobo ya? Nggak apa-apa deh. Aku cuma mau bilang, kamu sedihnya jangan lama-lama. Karena cowok yang diam-diam kamu cintai itu mungkin bukan jodoh kamu. Kalau aku boleh kasih saran, kamu cari penggantinya aja. Aku siap jadi pengganti, walaupun aku bukan pengganti yang sempurna. Apa deh, aku cuma mau bilang kamu sedihnya jangan lama-lama, karena cowok yang diam-diam kamu cintai itu mungkin bukan jodoh kamu. Kalau aku boleh kasih saran, kamu cari penggantinya aja. Aku siap jadi penggantinya, walaupun aku bukan pengganti yang sempurna. Halo. Halo. Kamu masih ngantuk ya? Siapa lagi? Ini Elsa. Astaga. Ya, halo. Kita ketemuan yuk. Iya. Ditunggu ya. Oke. Dah. Yo. Asam tenan kok. Nah, asam gini wae lah. Oh! Imbo! Tolong dikoke odol karo sikat gigi, Mbo. Aku arep padus. Nek ora renang, Mbo. Banget tuh mukanya. Masih ngantuk? Makan. Loh, kau belum pesan? Lo tungguin kamu. Oh. Pak, mie ayam baksonya dua ya. Aku enggak pakai bakso. Tumben. Tumben? Nah, memang? I'm sorry. Aku ingatnya... Ingat siapa? Kamu pernah makan di sini sama pacarmu ya? Sekali lagi kamu ngomongin soal pacar aku, mendingan kamu pulang ya. Maaf, Pak. Pak, mie ayam baksonya dua. Minum, Di. Ah, biar. Pak! Esa satu. Selamat makan. Selamat makan.
kalau pinter pilih jajanan. Tahu tuh si Mas Dan, dia ngasih tahu aku makanan enak di sini. Mungkin dia suka banget kali ya jajanan kayak gini ya, putar-putar sampai akhirnya tahu dia yang paling enak adalah tempat ini. Mas Dan. Cobain nggak? Aku suapin ya kelapanya. Boleh, boleh. Nah, cobain. Enak nggak? Enak. Udah dimakan dong. Iya, iya. Katanya enak. Iya, enak. Apalagi makan sama kamu. Tambah enak. Dasar. Oh. Bener, Mbak? Masih, Pak. Masih ya, Pak. Kita jalan lagi yuk. Ayo, aku tahu tempat yang bagus. Boleh, boleh. Yuk. Sah. Kamu suka tempat kayak gini ya? Hutan pinus kayak gini. Mas Dan gimana ya? Dia lagi kerja di hotel, Sah. Coba aja Mas Dan itu nggak kerjanya sampai malam-malam. Pasti sekarang kan kita bisa jalan-jalan juga sama dia. Loh, memangnya kamu pernah kesini sama Mas Dan? Jadi selama ini Mas diem-diem sering jalan sama Elsa. Loh, ini ada apa tuh? Bener enggak? Kamu juga pernah kan jalan sama dia? Kenapa enggak cerita, Mas? Buat apa aku cerita sama kamu? Asal Mas tahu ya, Elsa itu sekarang kayak orang linglung, Mas. Gara-gara Mas Dan. Kamu ini ada apa sih? Datang-datang kamu marah-marah, nyala-nyalain aku. Jujur, Mas. Belakangan ini, aku sering jalan sama Elsa. Tuh, baru tadi aku bilang sama kamu. Bentar, Mas, bentar. Jangan diputus dulu. Nanti tidak selesai. Dia duluan yang SMS aku, Mas. Dia ngajak jalan. Tadinya aku sempat GR, Mas. Aku kira dia ngajak jadian. Memang, Mas. Setiap kita jalan berdua, itu kayak orang pacaran, Mas. Tapi yang diomongin selalu kamu dan kamu, Mas. Dan tempat-tempat yang kita datangi, itu tempat-tempat yang Mas pernah datangi sama Elsa. Aku kayak orang goblok, Mas. Mas. Sekarang aku tanya sama Mas Dan. Sama seperti Bapak tanyakan waktu itu. Sebenarnya apa sih yang terjadi, Mas? Sebelum tiba-tiba Elsa itu memutuskan pindah dari rumah. Pasti ada apa-apa di hotel, Mas. Karena sebelum ke hotel, dia itu tenang-tenang aja, Mas. Aku... aku ngomong di depan orang-orang. Kalau dia adik sepupuku. Jadi sekarang gimana, Mas? Mas Dan nganggap dia adik. Nanti biar aku aja yang ngomong langsung sama dia. Thank you.
Udah diangkat, Mas. Dia udah hafal nomor HP, Mas. Biar aku yang telepon. Ada apa, Mas Dwi? Halo, Sa. Sebentar, Sa. Ada yang mau ngomong sama kamu, Sa. Elsa. Sa. Nah, Mas. Perhatikan. Dah, Mas. Salah, Mas. Salah semuanya, Mas. Dia pasti marah sama aku, Mas. Besok-besok bukan cuma telepon Mas Dan yang dimatiin. Tapi telepon aku juga dimatiin, Mas. Nggak diangkat. Kamu. Harusnya kamu kasih tahu ke aku tentang alamat kosannya dia. Biar aku bisa datengin. Emang aku tahu alamatnya nggak, Sah? Kamu nggak tahu sama sekali? Aku udah tahu. Halo, Pak. Halo, Perdana. Barusan si Esal tuh telepon ke Bapak. Katanya besok pagi itu dia mau pulang ke Jakarta. Apa benar, Dan? Iya. Coba kamu telepon si Dwi ya. Yo, yo. Sekarang ya. Ma. Maafin Elsa ya. Seharusnya Elsa tuh ikut Mama ke Vietnam. Iya, Ma. Besok Elsa ke Jakarta buat ngurusin paspor. Iya, Ma. Udah, Mama. Halo, iya Om. Belum tidur, Sa? Iya Om. Om kok juga belum tidur? Om nggak bisa tidur, mikirin kamu. Om, maaf ya Om. Gara-gara Elsa Om jadi kepikiran. Tentunya Om jadi kepikiran, Sa. Setelah menerima telepon dari kamu, dengan kamu pakai nangis-nangis segala tadi. Om jadi bertanya-tanya, apakah memang betul yang kamu katakan tadi? Kalau kamu mau pulang ke Jakarta itu karena kamu merasa bersalah meninggalkan ibumu sendirian? Iya, Om. Apa bukan karena kamu kecewa sama pacar kamu? Pacar, Om. Asa tuh gak punya pacar. Loh, Dwi bohong jangan-jangan ini. Dwi itu pernah cerita sama Om. Katanya kamu ini punya pacar di Jogja. Dan kamu sudah jatuh cinta sama dia itu. Sampai kamu bela-belain nyusul ke Jogja. Tetapi ternyata sampai di sini, kamu ini hanya dianggap sebagai adik saja. Begitu. Om. Apa, Om? Mas Dwi sampai cerita segitunya sama Om. Loh, memang betul begitu, toh? Sebenarnya, Om. Elsa bingung, Om. Elsa nggak tahu mesti gimana ceritanya sama Om. Kenapa kamu tuh kok mesti malu cerita sama Om? Memangnya Om ini siapa? Dari dulu kan kamu ini sudah Om anggap sebagai anak sendiri. Om.
Elsa? Elsa? Kamu kenapa? Elsa? Om anggap aku anak. Mas Perdana anggap aku adik. Sedangkan aku menganggap Mas Perdana itu bukan sebagai kakak. Aku udah menem perasaan. Aku tuh sejak SMA. Makanya sekarang aku mutusin buat gak ikut Mama. Dan aku pindah ke Jogja. Karena aku mau nerusin hubungan aku sama Mas Perdana. Tapi tetap aja, Mas Perdana cuma anggap aku adik. Elsa, ini Perdana. Aku juga cinta sama kamu. Sejak dulu, Elsa. Tapi sebenarnya, kenapa aku gak pernah ungkapin perasaan aku? Karena aku takut. Takut, aku kecewa. Aku ngerasa kalau rasa sayang kamu hanya sebatas adik dengan kakaknya. Makanya aku takut kecewa. Aku gak pengen ngerusak hubungan yang udah begitu indah ini. Dan aku sebenarnya nutup-nutupin perasaan aku dengan nyebut kamu sebagai adik aku. Kalau kamu pengen lanjutin hubungan kita, kasih tahu alamat kosan kamu. Besok pagi aku jemput. Sri, ketemuan sekarang. Ya udah aku kesana ya. Ya dadah sayang. Mas, Mas Don. Opo, aku tak pergi dulu ya. Loh, kamu mau kemana? Nanti aku pulangnya gimana? Dah, kamu berdua aja, biar romantis. Ya udah Mas, nggak apa-apa, kita jalan kaki aja. Kepentingan kalian berdua. Paling tidak di antara kalian, salah satu.
Bapak rencana yang bagaimana? Ya, gini deh. Bapak itu mau mewariskan rumah ini kepada kalian berdua yang akan menikah terlebih dahulu tanpa harus menunggu Bapak meninggal. Tapi dengan satu syarat, tidak untuk dijual ataupun dikontrakkan, tetapi hanya ditempati. Ibarat merengkuh dayung dua pulau terlampaui. Gimana? Ya ta? Jadi tidak perlu sentuhan wanita itu harus dengan istri Bapak yang baru, tapi bisa dengan istri kamu atau istrinya Dwi. Loh. Ya ta? Gimana? Setuju apa tidak? Jadi intinya Bapak itu nyuruh kita supaya nikah cepat-cepat. Uno, Pak. Loh. Ya enggak begitu toh, Le. Maksudnya bukan Bapak itu memaksa, tetapi kan kalian tadi bilang kalau kalian ikhlas mau membantu Bapak. Iya toh? Terus terang, Bapak itu lebih setuju, Le, kamu yang menikah terlebih dahulu. Ya? Iya, Ki. Udah, Mas. Mas perdana duluan aja yang nikah. Dia. Arisan bapak-bapakan baru dimulai bulan depan, Pak. Siapa yang mau pergi arisan? Terus bapak mau kemana? Sekarang tanggal berapa? Tanggal 15. Pada tanggal 15 itu, kamu ingat nggak? Ada kejadian apa? Ayo. Ingat apa tidak? Oh iya, Ibu Wi. Iya, ibumu. Halo, halo, halo. Maaf, ini Dwi bukan ya? Iya, aku Dwi. Iya, iya. Kamu lagi ngapain sih? Halo, halo. Halo. Dek. Iya, Pak. Bunganya mana? Iya, Pak. Nanti aku telepon lagi. Mana bunganya? Siap, Pak. Pengen nanti ya? Apa itu? Apa itu pasti. Thank you.
Udah lama? Baru juga 5 menit. Berarti bisa dipungut terus dimakan dong? Bisa aja sih. Belum pesan makanan? Cuma minum aja. Oh, sebentar ya. Aku pesanin dulu. Oh, iya. Mas, ikut aku sebentar ya, Mas. Aku lagi kerja ini. Tinggal dulu, Mas. Ayo. Nanti saja. Mau ada apa sih, Mas? Udah dilihat sendiri, ayo, Mas. Pokoknya asik. Ayo, Mas. Asik ayo, Mas. Bentar, tinggal dulu. Alah, kamu nih. Dah, ayo. Tarik. Ada apa sih? Hah? Kenapa? Mas, aku mau kenalin cewek oke, Mas. Pas buat calon istri. Siapa? Tadinya mau aku deketin, Mas. Lah, tapi ternyata dia setahun di atas aku. Lah, kayaknya pas buat Mas. Sisa kamu dong. Astaga, ya enggak tau, Mas. Cium pipi aja belum pernah kok. Masih gres. Kenapa kamu mau cium pipinya? Kudisen, jerawatan. Enggak, Mas. Mas lihat sendiri aja orangnya. Mana? Kui, Mas. Ya, mungkin sekitar 2 jam lagi kali ya. Mantap toh. Wah, kamu tuh gendeng apa? Itu cewek simpenan pejabat. Kamu kalau ketahuan laki-lakinya, kamu bisa didur kepala kamu. Tenanan, Mas. Masa aku bohong sama kamu tuh loh. Tapi dia mau aku ajak jalan kok. Ya mau diajak jalan-jalan sama kamu. Kamu lagi ada proyek apa, Wi? Itu, Pak. Nganu, perusahaan baru di Surabaya minta dibuatkan logo sama company profile, Pak. Kamu, Dan? Seperti biasa, Pak. Belakangan ini, aku sering lembur. Baguslah. Di zaman susah cari kerjaan gini, kamu itu malah dapat kerjaan banyak. Itu patut disyukuri ya. Bapak juga ikut bangga itu. Tapi apa harus melupakan ibu kamu sendiri? Almarhumah ibu kandung kamu sendiri? Ya sebenarnya bukan sengaja melupakan, Pak. Sengaja melupakan gimana atau maksudmu itu? Ya maksudnya ibu kan meninggalnya sudah lama, Pak. Sudah 5 tahun. Ya kalau 5 tahun maksudmu kenapa? Ya maksudnya ibu kan meninggalnya sudah lama, Pak. Ya memang harus menghormati. Kamu itu kalau ngomong mbok jangan muter-muter toh, yang jelas gitu loh. Ya jelasnya Bapak enggak mau nikah lagi, Pak. Saya mau tanya sama Dan. Bukan tanya sama kamu. Begini, Pak. Dulu kan Bapak pernah bilang sama kita kalau Bapak ini merasa kurang ada sentuhan wanita di rumah. Perasaan Bapak ini enggak pernah deh ngomong kayak begitu. Memangnya Mbok Jum itu bukan wanita toh? Ya beda, Pak. Mbok Jum memang bisa menyentuh piring, gelas, lantai. Tapi kan enggak bisa menyentuh Bapak. Bapak itu ngomong sama Perdana, bukan sama kamu. Oke, Pak, maaf. Intinya begini, Pak. Kita pengen Bapak itu bahagia. Bapak ini ada teman ngobrol di rumah. Memangnya itu Bapak nggak ngobrol sama kamu? Tiap hari kan ngobrol sama kamu sama Dwi. Ya tapi beda, Pak. Aku sama Dwi ini kan kerja, Pak. Dari pagi sampai malam. Cuma punya waktu beberapa jam di rumah. Kadang-kadang kita juga sering lembur, Pak. Gini. Bapak sudah nangkep apa yang kamu maksud. Kamu itu kan sebenarnya sudah nggak mau lagi toh menemani Bapak. Sudah bosen toh? Bukan, Pak. Kita tuh nggak bosen sama Bapak. Lah iya juga nggak apa-apa. Wajar, lumrah. Anak laki-laki itu mesti harus keluar rumah. Ya toh, tapi ini prinsip bagi Bapak. Dan ini adalah harga mati. Bapak nggak mau kawin lagi. Bapak tidak mau menikah lagi. Bapak itu hanya kepengen punya satu istri, yaitu almarhumah ibumu itu. Kok
pada diam? Banyak yang patah hati, Pak. Dengar Bapak enggak mau nikah lagi. Loh, kok bisa begitu? Ya, Dwi sama Mas Perdana kan udah lama, Pak. Nyariin calon istri buat Bapak. Ya, itu. Salahnya sendiri, toh. Wong mencarikan calon istri buat Bapak kok tidak bilang sama yang berkepentingan? Apa benar, Pak? Kalau Bapak enggak merasa kesepian. Kalian itu betul pengen Bapak tidak kesepian. Betul, Pak. Pengen melihat Bapak bahagia? Iyalah. Ikhlas mau membantu Bapak? Ikhlas, Pak. Dengan cara apapun? Ya tergantung, Pak. Asal enggak merugikan Dwi sama Mas Perdana aja. Kamu copot toh, Lele. Ya mana ada orang tua kok merugikan anaknya sendiri itu loh. Begini, Le. Bapak itu punya rencana tersendiri buat mengatasi kesepian Bapak. Dan rencana Bapak ini tidak untuk kepentingan Bapak sendiri, tapi juga untuk